Kamu udah makan belum? Belum. Kok belum makan? Ntar kok telat makan kamu? Mati. Kan udah naik. Maaf, 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 maaf. Sebetulnya Deja Vu mau tawa saat Naya nanya ke Vino terkait makan. Sudah makan belum? Dengan polosnya. Masalahnya, Vino kan sudah meninggal. Nah, meninggalnya sudah tahu belum? Sang calon suami dari Naya. Nonton aja di bioskop ya. Tanggal 21 kemarin sudah tayang loh. Wait, tunggu dulu. Baiknya nontonnya bawa keluarga. Lebih asik, lebih baik. Keluarga siapa aja boleh. Rasakan energinya, rasakan emosinya, dan rasakan konfliknya. Terkait disclaimer, ulasan ini diambil dari berbagai sumber artikel dan video dari Starvation Plus. Oke, lanjut. Film pertama Ghost Rider cukup sukses dengan raihan lebih dari 1 juta penonton di tahun 2019. Apakah sequel akan mengulang kesuksesan tersebut? Kita lihat saja nanti. Mari kita doakan saja semoga para netizen-netizen Indonesia yang keren-keren, pintar-pintar, berbondong-bondong menonton Ghost Rider 2. Aye, aha. Ghost Rider 2 adalah film horror komedi Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Muhad G. Aco, sekaligus merupakan debut penyutradaraannya yang sebelumnya disutradarai oleh Benedion Rajaguku. Naya masih diperankan oleh Tatjana Sapira, merupakan seorang penulis novel yang bekerja sebagai penulis naskah di sebuah perusahaan. Di tengah usahanya untuk bertahan hidup bersama sang adik, Darto, diperankan oleh Andy Arvian. Nah, calon suami Naya namanya Vino masih diperankan oleh Deva Mahendra. Jadi hantu dia sekarang. Yuk kita viralkan hantu Vino, hantu Vino. Aduh, udah jadi hantu si Vino sekarang. Masih setia menemani Naya. Keren. Ini mah cowok goblok. Pokoknya cinta sampai mati. Kamu butuh ghost writer kan? Aku aja. Aku bisa bikin daftar isi. Ini dia, Dul. Cinta mati. Cowoknya sudah mati tapi dia masih terjaga ceweknya. Keren. Keren apaan? Ini mah cowok goblok. Nah, kalian yang mantannya sudah dibuang ke laut, udah jadi hantu belum? Apakah selalu menghantui? Di Ghost Rider 2 ini, ternyata Naya harus kembali menghadapi hantu. Ini hantu lebih serem, lebih kejam. Ghost Rider 2 menceritakan tentang Naya dan adiknya yang masih diganggu hantu saat menempati rumah baru. Naya rupanya memutuskan untuk menjauh dari hal-hal berbau mistik. Maaf, bukan yang ini. Ini. Nah, cerita-cerita tentang hantu bahkan untuk bahan novelnya. Sebab Naya telah dicap sebagai cenayan karena novel horornya yang ditulisnya. Namun di rumah barunya yang merupakan bangunan tua, Naya justru kembali diganggu hantu dengan kekuatan yang lebih besar. Niat Naya untuk merumbaiki citra buruknya yang dianggap sebagai cenayan sepertinya tak akan pernah terwujud. Lantas bagaimana Naya menghadapi situasi itu bersama sang adik dan hantu Vino? Viralkan hantu Vino. Filmnya seru, ada drama keluarga, jumpscare-nya juga banyak. So, jangan ketinggalan. Komedinya lebih pecah. Ger lagi. Film ini enaknya ditonton sama keluarga. Apa pendapat kalian? Komen ya. Thanks. Terima kasih banyak.